Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam wa arsalana bihidayatil quran wa yaj'alana insya'Allah minal muti'ina salihina ila yaumil qiyamah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Mas Ali, saya pinjam dulu mic. Saya akan undang satu orang bapak atau yang laki-laki yang berasal dari Karanganyar, bukan asalnya, memang tinggal di sana dan berangkat dari sana. Ada yang berangkat dari Karanganyar ke sini? Bapak-bapak dulu. Yang berangkat dari Boyolali. Jangan-jangan dari Jakarta semua nih. Karanganyar enggak ada, Boyolali enggak ada. Yang berangkat dari Klaten. Dari Klaten berangkat ke sini. Oke, satu orang. Siapa yang mau ke depan? Tidak dihukum dan tidak diberi. Ya, maju ke depan. Biar dilihat orang-orang. Karena ini masuk TV, nanti ada di TV Umat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, diri aja. Bapak ngadepnya ke sana ya, nggak boleh nengok ke belakang ya. Ya, siap. Bapak coba sebutkan apa judul kajian kita hari ini. Dengan lengkap. Bagus, bilang jangan nengok. Kalau judul kajian malam ini, pagi ini, kemerdekaan dalam ancaman. Terus anak judulnya? Anak judulnya. Gak bisa, gak apa-apa, gak usah nengok lagi Pak, santai aja. Bapak datang ke sini ingin mendapatkan apa? Atau Bapak memahamkan kira-kira saya nanti akan mendapatkan penjelasan apa? Atau saya akan bagaimana gitu? Dengan judul ini apa yang ada di pikiran dan perasaan Bapak? Mendapat pengetahuan untuk memaksimalkan apa yang akan kita kerjakan dalam menjaga negara ini. Allah. Dari ancaman. Oh iya, saya belum kenal sama Bapak. Bapak panggil siapa? Pak Edi yang baik hati, terima kasih. Oke, cukup. Baik, terima kasih Pak Edi ya. Silakan. Yang dari Sukoharjo. Ya, yang belakang. Jangan Pak Anwar, jangan Pak Anwar. Bapak sini, Pak. Kalau ibu-ibu nanti dibantu Mas Ali ya, ibu-ibu di sana ya. Saya akan buat pertanyaan yang sama. Bapak yang diminta maju, jangan merasa dikerja ini sebagai bentuk proses kita. Bapak dari Sukoharjo. Umbon masih Sukoharjo. Oh iya, enggak apa-apa. Agak dekat dikit Pak mic-nya. Umbon, Pak. Iya, baik. Bapak namanya siapa, Pak? Wijayanto. Wijayanto. Berarti Bapak ahli dong, anggota KPK. Enggak. Pak Wijayanto, saya lihat sering hadir. Iya. Apa yang membuat Bapak mengagendakan untuk hadir? Ya, bisa mulai gerakan politik dari umat Islam, saya bisa mengajari masyarakat di sekitar ini. Menurut Bapak betul nggak sih kedaulatan NKRI dalam ancaman? Insya Allah betul dan bahaya sekali. Karena masyarakat banyak yang mulai susah, banyak yang mencari kerjaan susah, PHK-PHK. Kalau terus tahu-tahu kita ngaji dibubarin sama tentara Cina masuk ke sini, kita diusir, kita lawan apa kabur? Bisa dilawan. Nanti Bapak mati. Tidak apa-apa. Nanti sulit ya. Terima kasih Pak Wijaya. Baik, Mas Ali dibantu mic-nya. Ibu-ibu yang profesinya sebagai dokter, sebagai nakes, suster, bidan, atau dukun beranak, ibu-ibu yang jadi dosen, jangan nggak acung tangan saja, bagaimana saya mau mulai omongan waktu kita nggak cukup buat materi, nggak ada dosen juga nggak ada di sini, ibu-ibu yang mengajar taman kanak-kanak, guru TK, guru SD, ibu yang sarjana pendidikan. Apa saya nanyanya, ibu saya jadinya. Ibu gak rendah hati betul, tapi kalau ibu gak acung tangan saya mana tahu.
Ibu yang usianya sudah 70 tahun, yang sudah 60 tahun. Ini orang ada orangnya sih perempuan nih. Eyang berapa umurnya, Yang? 70, kasih. 87, oh kelewatan, kejauhan, kasih. Itu antumnya diri tuh ibu. Diantarin biar cepat, jangan di Eyang. Eyang, assalamualaikum. Eyang, assalamualaikum. Enggak, biar Bu, jangan Ibu yang ngomong, biar saya aja kasih mic-nya, biar saya yang ngomong biar dengar. Yang assalamualaikum. Yang umurnya berapa? 87. Yang seneng enggak dengar bahwa Indonesia dijajah Cina? Senang. Senang apa sedih? Senang. Ayo, kalau di sini ada ponakannya, ada sedang dibisikin maksud saya kan, aku orang Isa bahasa Jawa. Ayo diterjemahkan. Oh tidak. Eyang, kita hari ini akan berbicara tentang kemerdekaan Indonesia dalam ancaman. Menurut Eyang, ini judulnya salah apa benar nih? Judulnya bisa dibahas terus kah? Boleh dibahas. Boleh dibicarakan. Kasih tahu Mbak, bisikin. Maksud saya. Boleh. Agak susah. Makasih Yang ya. Terima kasih Yang. Assalamualaikum. Sekarang apa katanya? Bersamaan saya bicara, Yang bicara jadi beradu. Oh ya Allah, Yang. Allahu Akbar. Baik, makasih ya. Mbak diambil mic nih. Yang mahasiswi yang sedang kuliah, oh yang mahasiswi nggak ada, susah banget sih, begini aja tangannya, kalau nggak angkat sapu dah, angkat sapu, jangan pakai angkat tangan. Ada yang mahasiswi S2, S3, gue bingung nih yang datang dari mana, jangan-jangan bidadari di surga semua nih ya, nggak punya profesi. Mahasiswa tidak, nakes tidak, dokter tidak. Jadi apa dong Bu Marfuah? Saya nanyanya apa dong? Yang tamatan jadi insinyur, bukan dokter Andes siapa? Ya gak bisa ketawa, gak paham itu. Ya, yang insinyur bukan dokter Andes ada gak? Yang ketawa mulai ngerti, yang gak ngerti gak tahu. Saya heran ibu-ibu ada banyak sini makhluk dari mana? Ibu dari planet Mars ya? Bu? Ini ibu-ibu dari planet Mars semua ya? Atau planet Jupiter? Coba Bu Marfuah dikasih mic mas ini. Bu Marfuah dikasih mic. Saya mau tanya Bu Marfuah apa? Cepat-cepat kaget pingpong-pingpong antrein aja langsung jadi lama. Bu Marfuah jangan ngomong dulu. Saya udah nanya segitu jelas, segitu sederhana. Gak ada yang susah dan tidak ada yang menyakiti hati. Tapi gak ada yang pada jawab, kenapa ya? Mungkin malu. Oh malu, ibu-ibu pemalu semua? Tuh, enggak tuh katanya. Udah dikasih sebelah kirinya Bu Marfuah dikasih. Nah, oke, Mbak dipegang mic-nya Mbak. Coba kenalkan namanya siapa? Nama saya Nama? Lina. Mbak Lina ya, L-I-N-A-N-A, Lina gitu. Apa judul kajian kita hari ini? Boleh-boleh baca. Terus, bawahnya? Apa dan bagaimana sikap pemerintah Indonesia? Mbak Lina dengan judul ini merasa tidak berkenan atau merasa aneh nih, Ustaz apa nih ngaji-ngaji beginian? Atau gimana? Menanggapi judul ini? Jadi gimana dong nih?
Diteruskan apa dihentikan aja materinya, kita bicara tentang ini aja, syarat-syarat masuk surga gitu ya. Nah, iya, diganti materinya. Diganti, Pak. Deh, Mas Ali diambil nih. Baik, kita mulai. Mudah-mudahan materi kita cukup bisa memberikan masukan buat diri sendiri kita semua. Yang pertama, merdeka artinya, nah ini masuk ya. Merdeka artinya memiliki otoritas yang penuh dalam mengatur, mengelola, mengeksplorasi segala sumber daya yang ada di wilayah negara tersebut. Tolong renungkan. Hanya gara-gara nikel saja yang digarap baru 8 bulan oleh tangan-tangan tak jelas, itu pemerintah Cina sudah mendapatkan keuntungan 10.000 triliun. Ya. Saya enggak paham, negeri ini diurus oleh pengurus negara kok tega gitu. Baru nikel. Makanya untuk pembahasan yang lebih mendalam kita bahas di acara kita di daurah yang sudah disebutkan tadi. Merdeka artinya memiliki otonomi dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kebaikan dan perbaikan negara kita. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu memahami sekitar 2 tahun lalu ada sidang di PBB. Indonesia itu menandatangani untuk menyatakan bahwa di Uyghur itu tidak ada apa-apa. Di Uyghur itu pemerintah Cina berbuat baik, kebaikan dan kesolehan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum tahu ya. Saya ulangi, merdeka itu artinya memiliki otonomi dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu kebaikan dan perbaikan untuk negaranya sendiri. Sekarang jawab serentak, apakah di Uyghur, Xinjiang, Tajikistan Timur itu tidak ada apa-apa? Diam semua sih, emang gak pernah ngikutin, kan ada Umar Khes tuh yang udah 2 minggu kesono. Di Uyghur itu masalahnya serius atau asal-asal ada? Apa masalahnya? Pembantaian umat Islam yang per Desember 1949 masih 13 juta orang, di tahun 2020 jumlah penduduk muslim di sana tinggal 46%. Dibunuh, disiksa. Kalau di Indonesia gimana Ustadz? Di Indonesia baru 60 ribu orang yang mati. Kenapa bapak-bapak ibu gak tahu? Ya gak ada yang ngasih tahu dan gak mau tahu. Karena yang mati bukan bapak lu, bukan anak lu, gitu kalau Betawi bilang. Ya, ini tergantung nanti. Ada pertanyaan gak setelah nanti materi ini? Indonesia sejak tahun 1998 sampai tahun 2020 telah mati sekitar 60 ribu orang pribumi muslim di Indonesia. Antum tahu Indonesia? Ya. Omong apa ya Ustaz 60 ribu? Saya bisa menerangkan. Ya karena kita itu yang dibunuh itu bukan anak bapak. Yang dibakar bukan kampung bapak. Bapak gak peduli. Oke, yang ketiga. Merdeka artinya hak pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, ya, keimigrasian, sarana transportasi, fasilitas ibadah agama diakui negara yang bersangkutan. Artinya apa? Merdeka itu artinya berobat itu bukan sibuk bayar berobat. Anda gak akan bertemu tuh di Brunei, di Dubai, di Kuwait, di Qatar, di Korea. Jadi kalau orang berobat tuh datang ke rumah sakit diobati sesuai dengan kebutuhannya. Bukan kepusingan nyari kamar tapi gak ada, padahal ada. Yang namanya kesehatan, yang namanya pendidikan gratis, yang namanya kemudahan keimigrasian, keberadaan kartu KTP, KK itu menjadi kegelisahan dan ketidaksenangan para pengelola negara. Ya. Maksudnya apa? Jadi kalau ada warga yang tidak punya KTP, yang pusing bukan yang tidak punya, yang malu tuh Pak RT-nya, Pak RW-nya, Pak Lurah-nya. Sekarang kita gak punya KTP, ketemu Pak RT, Pak Lurah, dibantu apa dimarahin? Ih, gak ngerti kalimat gue ya. Kalau kita gak punya KTP, nanti ketahuan sama Pak RW, kita dibantu untuk dipermudah membuat KTP atau kita dimarahi? Itulah Indonesia. Saya catatkan nih, bapak-bapak, ibu-ibu, disimak satu persatu poin.
Bapak Ibu gak akan pernah menemukan kajiannya di forum lain. Karena spesialis, Anda boleh tanya pada istri saya di rumah. Saya setiap pengajian selalu membuat materi baru, materi sendiri. Mungkin tidak istimewa, tapi dia bisa menjadi impuls, bisa menjadi simptom untuk kekuatan kita bekerja lebih lanjut. Yang keempat, merdeka artinya berhubungan dengan negara yang memiliki kesamaan chemistry dan berelasi simbiosis mutualisme dengan negara-negara tersebut. Kasihan kan, sekarang Afghanistan sudah merdeka tanggal 15 bulan Agustus 2021. Sampai hari ini Indonesia termasuk negara yang tidak mengakui kemerdekaan Afghanistan. Mas, menurut Anda pantas nggak Indonesia bersikap seperti itu? Menurut pribadi Anda, mik, Mas. Jangan Pak, yang ditanya juga. Tutup Bapak itu. Afghanistan sudah merdeka tanggal 15 Agustus 2021. Semua orang udah lihat kok. Sampai hari ini Indonesia termasuk negara yang tidak mengakui keberadaan negara Afghanistan. Bagaimana pendapat Anda? Mic-nya gak dibetulin. Gimana mana dia? Mas, tidak jelas. Harusnya bagaimana? Ya. Lalu pertanyaan saya sederhana. Ketika pemerintah Indonesia tidak mengakui kemerdekaan Afghanistan, kira-kira ada sesuatu gak? Nah, itu berarti kita gak merdeka. Gitu aja. Clear ya? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, agar memahami betul bahwa kajian kita ini memang sedang kita arahkan untuk terus. Maka untuk bulan depan kita akan membahas tentang komunisme, ya, sejarah kelam dan kejam komunisme, ya, langsung nanti ya, nanti akan disampaikan oleh narasumber yang mungkin saudara sudah kenal secara nasional, ya. Ya langsung saya tentu, ngapain yang lain lagi, bahas ginian yang membidang gua, ya. Ya, spesialis nanti kita bahas tuntas, tapi mesti punya komitmen waktu. Kalau mau seperti sekarang, ya berarti nggak bisa tuntas. Kalau mau tuntas, agak lama dikit. Yang keempat, yang kelima, merdeka artinya melakukan inovasi, modifikasi, mengembangkan potensi yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan untuk eksistensi dan keseimbangan kawasan. Kita punya laut yang untung Singapura. Kita punya Selat Malaka yang untung Malaysia. Emang Indonesia negara kesian. Ya. Pemerintah Indonesia itu lebih kejam sama rakyatnya daripada ngebelain rakyatnya. Berapa triliun itu setiap tahun Singapura mendapat keuntungan dengan kapal yang lewat di sisi dia. Berapa triliun itu Malaysia. Kita punya banyak selat tapi kita gak dapat apa-apa. Dalam sistem antar negara, lintas negara, ketika orang melewati batas sebuah negara, maka ada semacam konsensus internasional, dia punya kewajiban bayar. Kita yang punya laut yang dapat duit Singapura. Kira-kira ada, aduh kalau semakin dibahas seru banget dah. Ya, jadi merdeka artinya itu. Jadi kalau dari baru lima hal yang saya sebutkan, menurut jamaah pada pagi ini, Indonesia udah merdeka atau belum? Jauh. Udah jauh. Men kitanya aja upacara-upacara mulu. Upacaranya bapak-bapak pakai daster. Bapak-bapak main bola pakai BH, pakai daster. Itu bisa nangis itu dari alam kubur itu para pejuang kita. Ya, apalagi naik apa namanya? panjat pinang. Itu kalau dipelajari sejarahnya, filosofinya itu tindakan menghinakan teman, menghinakan orang, menginjak orang, itu politik Machiavellis. Tapi memang kita enggak terbiasa memahami sesuatu karena apa? Kalau diprotes lalu kita dibilang katanya, masa ngaji doang? Bukan ngaji, bisa yang lain kok. Kalau perlu peringatan, tembak-tembakan. Tembakin koruptor. Ya, dapat pernyataan resmi dari Menteri Pertahanan, di ACC oleh KPK. Siapa yang bisa mendapatkan harun masiku, tidak bisa hidup atau mati. Tembak, gitu. Siapa yang menemukan dia tembak, dapat hadiah 50 triliun. Kita kan kerugian negara kita 429 triliun urusan di mana? Pajak. Ya, ini negara kita mengerikan. Baik, kita masuk bagian berikut. Kita selesaikan sesuai jadwal ya. Ancaman kedaulatan Indonesia.
Jadi al-huriyatul insan, al-huriyatul baldatul adalah sebuah kebutuhan kita, kemerdekaan itu. Apa ancaman? Yang pertama dari dalam. Yang pertama adalah separatis dan terorisme OPM, clandestine lainnya. Saya enggak ngerti di kita itu yang ancaman tidak dipersoalkan, yang bukan ancaman dibilang ancaman. Umat Islam lah dibilang teroris. Teroris ini adalah pesanan daripada gerakan internasional. Ketika pada tahun 2005 dibangun gedung di Cibubur dengan harga 100 miliar. 2005 itu kan berarti 16 tahun, 17 tahun yang lalu. Bayangkan, 18. Di Cibubur Jakarta Timur itu dibangun sebuah gedung mewah di zaman Bapak Dai Bakhtiar, itu gedung untuk titik-titik terorisme, tapi enggak ada isinya. Maka biar ada isinya dilakukanlah terorisasi. Akhirnya tukang kerupuk kena jadi teroris, tukang tahu kena, tukang parfum kena, tukang herbal kena. Itu tidak gurau saya. Karena dengan herbal-herbal dihajar berarti masyarakat tidak punya kecenderungan untuk mendapatkan tibun nabawi. Dua yang ditembak. Ya, saya ini aktivis dari tahun 82-an. Paham saya, ini terorisasi. Pertanyaan seriusnya adalah, apakah mereka semua itu muslim? Begini pertanyaan yang benar. Kenapa hanya yang muslim saja? Karena teman saya ada menjadi salah satu anggota dari pasukan titik-titik itu. Dengan tidak tahan dia sampai menangis dia cerita. Saya sempat tanyakan pada komandan saya, Pak Komandan, kenapa yang ditangkap hanya orang-orang Islam? Diam kamu! Jadi kita ini mayoritas tertindas, dilibas, dibunuh, diam semua. Ya. Densus 88 itu adalah detasemen Yesus 88. Dia dibentuk atas biaya Australia tahun 2005. Siapa yang membentuk? Joris Mere, Kolose, dan Wenas. Itu tiga orang jenderal Kristen. Karena mereka tidak sanggup untuk menjadi Kapolri. Mereka tidak bermimpi bisa jadi Kapolri. Maka dibentuk detasemen Kristen Yesus kayak gitu. Nah, kita udah takut semua. Gak tahu sejarahnya. Jadi ketika Fadlizon mengusulkan Densus 88 dibubarkan. Itu benar. Karena yang terjadi bukan kelakuan. Ini kan gini, poin pertama. Ancaman kedaulatan Indonesia yang pertama dari dalam. Separatis dan terorisme OPM. OPM itu pemberontak. Ustadz-ustadz kita yang dianggap ini dikit-dikit langsung di... Padahal katanya praduga tidak bersalah. Kadang-kadang dijemputnya tidak pakai surat. Tahu-tahu digerebek. Masyarakat bilang itu orang baik loh. Loh orang baik kok menjahat? Jadi ini kejahatan sistematis. Yang sesungguhnya saya pertegas ini adalah ancaman pertama. Yang kedua, penyebaran narkoba. Narkotik dan obat-obat terlarang. Kedatangan narkoba sejak tahun 2000-an, persisnya sejak kepemimpinan Pak Bambang, Pak Budi Waseso, Pak Buas. Beliau mengeluhkan bahwa dia hanya mampu mengunci 20% dari berapa? 250 ton per tahun. 1 ton itu 1000 kilo, 1 kilo itu 1000 gram. Bayangkan, itu tersebar Pak di seluruh Indonesia. Kedatangan narkoba dengan jumlah besar itu adalah kedatangan yang terkonfirmasi. Jadi mengerikan, negara kita ini dijajah oleh pengelolaan sendiri persis seperti omongan dari Soekarno. Satu waktu kalian akan melihat negara kalian akan dipimpin oleh pemerintah yang lebih kejam dari penjajah. Bukan kata saya loh, kata orang yang sering Anda puja-puja dan Anda pasang fotonya di rumah Anda itu. Kalau saya emang enggak lah. Saya enggak pakai foto-foto orang begitu, kalaupun foto ada, kalaupun ada foto emak saya sama bapak saya. Oke, yang ketiga. Ancaman kedaulatan yang ketiga adalah penguasaan kepemilikan tanah dan sumber vital lainnya, air, udara, dan padahal dalam undang-undang dasar itu ada. Air dan tanah itu milik negara. Sekarang coba ada merek mineral tertentu. Ya, di Sukabumi, Bu. Masyarakat mencoba mengambil air bersih di dekat dengan itu ditembak di tempat.
Jadi jamaah harus tahu di negeri ini harga nyawa pribumi, harga nyawa muslim itu enggak ada. Orang Cina digigit nyamuk aja satu ribut seluruh dunia. Sama dengan peristiwa kerusuhan Mei. Kerusuhan Mei itu semua orang ribut tentang pemerkosaan massal. Data intelijen dari FBI, dari CIA maupun dari BIN bahwa peristiwa Mei tanggal 13, 14, 15, 16, 17 Mei 1998 korban yang diperkosa itu cuma 3 orang. Ibu-ibu jangan marah dengan kata-kata cuma. 3 orang itu massal atau bukan, Bu? Bu. Bukan, memang ada masalah, kita juga enggak terima. Justru yang masal itu pembunuhan masal yang mati terpanggang di Yogyakarta Department Store di daerah Klender Jakarta Timur 1.500 orang. Yang mati terpanggang di Ciledug Mall Tangerang, Kota Banten 1.500 orang. Yang terpanggang 2.000 orang di Lipo Karawaci Tangerang. Jadi kalau saya akumulasikan jumlah 60 ribu memang ketemu. Man kita karena yang matinya pribumi enggak dibahas. Jadi mengerikan para jamaah sekalian. Makanya pengajian hari ini tetap saya akan bertanggung jawab dunia akhirat. Apa yang saya katakan bukan saya mengada-ada. Emang saya sudah ada dalam suasana partisipatif dalam dakwah dan pergerakan yang saya lalui. Yang berikutnya yang keempat. Terorisme dari berbagai pihak dan kepentingan. Jadi ancaman dari dalam itu teroris yang serius itu ada kelompok-kelompok separatis yang diakses oleh kelompok Syiah. Dia sudah menyiapkan 100 ribu pedang-pedang khusus untuk membunuh umat Islam di Wonosobo, Jawa Tengah. Saya juga menguasai peta gerakan Syiah. Kenapa saya tidak membahas itu? Kita sudah punya Ustaz Tengku yang bisa menerangkan itu. Jadi negeri ini sebenarnya tidak ada urusan dengan kelakuan umat Islam yang harus dipersoalkan. Yang ada kelakuan orang yang dianggap Islam padahal bukan Islam. Syiah itu bukan Islam. LDII juga bukan Islam. Karena dia mengkafirkan orang lain. Orang Islam tidak akan pernah mengkafirkan orang lain. Betul? Iya. Kenapa? Az-Zaitun. Dia komandemen wilayah 9 itu bentukan intelijen dari tahun 1980-an. Jadi kita tuh dipusingkan dengan kelakuan yang dibuat oleh mereka sendiri. Lalu kita yang kemudian disalahkan. Lo yang berbuat, gue yang salahin. Enak banget lo. Persoalannya kita gak tahu sejarah. Akibatnya kita anggap biasa saja. Lalu kita ditangkap lagi. Baik, ya, supaya kita tuntaskan dulu. Yang kelima. Perusakan alam dan patologi sosial. Baik secara terbuka dan tertutup. Udah berapa juta hektar hutan yang dibakar di Riau, Pekanbaru dan sekitar Sumatera Selatan. Malah tanah-tanah yang bermasalah langsung diambil alih oleh orang-orang Cina untuk menjadi milik dia. Enak banget. Tanah ilegal sekian juta hektar dipakai sama dia. Diputihkan. Jadi kalau kita semakin menerangkan ancaman dari dalam itu luar biasa. Yang keenam, keberadaan aliran sesat. Saya nyatakan dengan terbuka, aliran sesat menurut temuan MUI ada sekitar 300 varian. Menurut almarhum Allah yarham Pak Yunahar Ilyas, calon ketua umum Muhammadiyah karena beliau keburu meninggal, itu ada sekitar 688 varian aliran sesat. Jadi negara ini umat Islam itu memang dikuyuk-kuyuk, dikeyek-keyek. Sehingga bisa dipahami kita ini memang jadi berat diminta jadi panitia nggak bersedia ya karena mikir karena udah nggak tahu persoalan. Baik, sekarang kita masuk bagian kedua dari luar. Dari luar ini tidak boleh dibahas. Terus terang saja kalau Bapak Ibu mau tahu. Jadi keberadaan seorang jenderal polisi si Porengkun dengan Ibu Siti Fadilah Safari itu tolong disimak pernyataan ibu mantan itu muslimah jihadis. Dialah yang menggagalkan proses pembunuhan massal lewat virus ayam. Iya, unggas, ya kan? Tetapi jangan lupa kita coba bandingkan ketika ada H1N1
yang kemudian berhubungan dengan unggas-unggasan. Pada tahun 2006 pemerintah dipaksa untuk menyuruh peternak membakar seluruh hewan-hewan ternak. Tapi kemudian terjadi flu babi. Tolong tunjukkan kepada saya di mana babi ada yang dibakar. Pertanyaannya gampang lagi, siapa yang punya babi? Yang punya babi berarti yang melindungi babi, yang doyan makan babi. Jadi sama-sama membahayakan, yang satu menghancurkan peternakan, dibakar di seluruh Indonesia. Jadi kalau dibahas terus para jamaah, kita memang tidak bisa waktu yang singkat, tapi kita sesuai jadwal saja. Dari luar yang pertama adalah Zionisme Internasional, NWO. Apa itu? The New World Order. Apa itu? Shadow Governance. Apa itu? Komite 300. Apa itu? Tergantung pertanyaan. Ya, ntar gelaran seluruh nanya gak ada yang berbunyi juga, capek saya berbusa-busa nerangin terus. Ya, saya ulang, yang dari luar, yang pertama, Zionis Internasional, NWO, NWO, Shadow Governance, pemerintahan bayangan. Dan yang ketiga, Komite 300. Ya, kalau mau tahu, nanya ntar. Ya, udah diterangin, dikasih judul, dikasih clue, nanya kagak juga. Laut! Ya, katanya kamu dijajah, tapi senang dijajah. Baik, yang kedua, budaya modifikasi, baik melalui musik, peran-peran kebudayaan yang destruktif seperti K-pop. Tidak ada remaja Indonesia yang tidak suka dengan K-pop. Semua kita akan ketemu anak kita tuh yang senang, perempuan-perempuannya senang. K-pop itu adalah sebuah proses membangun generasi Lucifer. Generasi dajjal cantik dan mungil elok dan belang-belang berwarna pelangi-pelangi. Itu Zionis Kristennya bergerak di Korea. Mereka seleksi anak-anak umur 9 sampai 11 tahun dari seluruh Korea. Dari sekian ribu pasang anak-anak tersisa misalnya 5.000. Dari 5.000 tinggal 10, tinggal 1.000, dari 1.000 tinggal 500, dari 500 dibuat tim K-pop yang paling keren. Dan mereka menghasilkan devisa buat pemerintah Korea itu sampai ratusan triliun, ribuan triliun. Karena kedatangan anak-anak K-pop dari mana, bahkan ada jamaah pengajian ibu-ibu di Solo ini, karena tidak sanggup menahan anaknya yang kangen ingin ketemu dengan artis K-pop, sampai nganterin anaknya ke Korea. Bu Marfuah nganterin anaknya ke Korea. Saya sempat tahu itu, ibu sempat saya lihat lagi nangis-nangis. Kalau kamu pergi sendiri, mama suka sih. Ya, mamanya juga suka. Mereka itu bapak, dia diseleksi di usia 9 sampai 11 tahun. Bagi yang lolos tadi sekitar 20 kelompok, mereka akan dididik selama 11 tahun. Jadi mereka muncul di publik umur 20 tahun. Jadi jangan heran, mereka multi talenta, bisa berbagai macam bahasa. Anda akan lihat kok ada satu orang itu serba bisa. Bisa menyerupai. Dia di training, dilatih untuk merusak akhlak secara nasional, internasional. Ini mau daurah sehari aja, gak ada yang mau ikut. Yang ikut remaja, habis ikut nanti pas ke depan nol semua yang datang. Jadi kitanya memang gak mau. Tidak akan pernah ada perlawanan kalau tidak ada persiapan untuk melawan musuh yang sudah dipersiapkan. Maunya jihad-jihad terus. Ditangkap, ditembak, nangis. Udah yang jihad jalan terus, iqdat jalan terus, ribat jalan terus. Nah yang politik juga jalan terus. Gitu kan? Iya, jangan yang politik dibilang gak islami lah, gak berjihad lah, kafir lah. Anda jalan, kita gak pernah nyalahin dari dulu. Saya dari dulu mendukung bagaimana keberadaan 25 jenis laskar yang ada di Jawa Tengah. Gak ada, silakan saja. Tapi yang berjuang di politik dibantu. Biar wali kota kita, biar gubernur kita, biar legislator kita tuh anak-anak yang berjiwa Islam. Kan keren. Ini kan persoalannya kan merasa berjuang lewat ini saja. Kita berjuang dari semua pintu. Sayang sekali memang dilema ini akan menimbulkan polemik. Yang ketiga, ancaman dari luar yang ketiga adalah penetrasi paham Syiah, Ahmadiyah, dan keagamaan yang tidak sesuai dengan paham yang diakui negara. Bagaimana salah satu putri anaknya Gus Dur
yang masih lebih muda dari Yeni Wahid, itu menjadi narasumber dalam sidang internasional Ahmadiyah. Dan dia menyatakan di hadapan orang banyak dalam sidang internasional, silakan Ahmadiyah bertumbuh di Indonesia. Bayangkan, anak baru kemarin penampakan juga penampakan K-pop, lalu dia memberikan lisensi agar Ahmadiyah berkembang di Indonesia. Mana mic? Coba saya mau cek dulu. Kasih Bapak. Jangan dihalangi ini Bapak. Bapak jangan lewat di depan. Ha, enggak cerdas ini. Lagi direkam ini kan seluruh dunia nonton. Coba Mas. Kasih Bapak yang tengah ini. Pegang Mas. Apa Ahmadiyah itu Mas? Hah? Kenapa sesatnya? Mungkin kok mungkin, berarti saya belum tahu dong. Ahmadiyah itu adalah ajaran agama yang menganggap ada nabi ke-26. Pembawanya bernama Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad ini adalah koki yang ahli masak dari Pakistan yang ada di pusat pemerintahan Inggris yang sedang menjajah Pakistan. Karena dia pintar bahasa Inggris, dia pintar agama, maka dia dapat tugas dari pemerintah Inggris untuk membuat kitab pedoman umat Islam di seluruh daerah jajahan Inggris dan persemakmuran lainnya. Maka keluarlah buku yang bernama At-Tazkirah. At-Tazkirah itu adalah bab tentang pedoman menjalani hidup dengan Islam minus ayat-ayat jihad. Mirza Ghulam Ahmad kemudian dinobatkan di Nabi ke-26. Bahkan Nabi Mirza Ghulam Ahmad ini cahayanya melebihi daripada cahaya Allah. Itu susahnya. Sekarang petugas-petugas kita banyak yang bangga jadi Ahmadiyah. Kalau ingat kerusuhan bulan Juni 2008 di Monas yang mengakibatkan Ustadz Munarman dan Habib Rizik ditahan, itu adalah karena Ahmadiyah. Cuman masyarakat kita karena memang bilangnya sesat doang, gak tahu kenapa-kenapanya. LDI apa itu? LDI itu dulu namanya Lemkari. Sebelum Lemkari namanya Islam Jamaah. Islam Jamaah itu oleh pemerintah pada tahun 1971 sudah dikeluarkan SK dari Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa Islam Jamaah alias Lemkari, Islam Jamaah alias LDI itu sudah terlarang dan dilarang. Tapi sekarang kan kalau ada ustadz yang membahas itu biasanya bermasalah. Ya kan? Buktinya Ustaz Sobari ketua MUI Surakarta didemo oleh 7.000 orang laskar LDII. Kan lucu. Satu kelembagaan yang sudah pernah dilarang dan belum pernah dicabut oleh pemerintah, tapi kemudian dia bisa semena-mena membuat akhirnya Bapak Sobari masuk ICU di PKU pada tanggal 21 bulan November tahun 2021. Jadi lo semua jangan ngaku-ngaku putra daerah tapi gak tahu situasi. Sopo si Alfianto? Ya lu yang tinggal sini ngapain aja? Sampai ustadz kita di demo sama 7.000 orang. Saya ngomong begini jangan tersinggung ya Pak ya. Tersinggung gak? Jangan, kita sama-sama. Ini kan kita bagikan muhajirin dan ansor. Ini Pak Hamdi ya? Pak Hamdi, assalamualaikum. Pak Hamdi luar biasa pejuang kita nih. Yang keempat, gerakan komunisme yang dimotori oleh Cina dan berkolaborasi dengan PKI Connection. Kita bahas bulan depan. Bulan depan kita akan membahas bahaya kelam dan kejam komunisme internasional. Ya. Jadi dengan pengumuman ini, sebarkan kabar tahu siap-siap. Mungkin mau nyewa losbak, nyewa bus, angkat teman-teman bawa semua sini. Kalau janji berani 2 jam baru kita pakai layar. Kalau enggak ngapain baru sebentar minta udahan, pulang. Ya Bu Marfa siapkan makan buat 1.000 orang makan. Kalau enggak ada ngutang dulu sama tetangga sebelah. Terus enggak nih? Halo? Udah lemes pengen pulang kampung. Terakhir, apa dan bagaimana sikap kita? Ya jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang merekam, yang mencatat, silakan. Poin pertama, apa dan bagaimana sikap kita? Keadaan yang berupa ancaman bagi kedaulatan bangsa Indonesia harus dipahami, harus dipahamkan dan tersebar secara merata pada seluruh warga bangsa Indonesia dengan multimedia, multimetode, multistrategi dengan strategi secara TSM. Apa TSM? Terstruktur, sistematik, dan masif.
Kalau bapak-bapak, ibu-ibu memandang ini soal biasa saja, tunggulah kita tidak bisa lagi mengaji di sini karena dilarang oleh partai tertentu. Ya. Karena PKI itu sudah sampai pada kalimat ishadu bi ananal PKI. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Pertama, keadaan yang berupa ancaman bagi kedaulatan bangsa ini harus dipahami. Nanti kita lihat nih, kita buka satu-satu aja. Bapak-bapak satu, ibu-ibu satu pertanyaan. Kalau gak ada yang nanya juga, emang dasar dablek loh. Ya, udah diterangin keadaan begini, gak ada pertanyaan juga. Alasannya mau pulang pak, mau jagong. Ya udah jagongnya sono. Ya. Oke, yang kedua, saya udah bacakan tadi. Sebentar pak, sebentar. Paling 2 jam lagi. Enggak, saya usahakan 5 menit. Yang kedua, penjajahan pernah dialami oleh bangsa Indonesia, baik oleh negara Eropa maupun negara-negara Asia seperti Jepang. Pendahulu kita telah menunjukkan dan membuktikan gerakan perlawanan mereka. Jadi walaupun Cina bilang begitu, Xi Jinping mau bangun IKN, kita katakan tolak IKN. IKN bukan kebutuhan kita. Gak perlu dibuatkan laskar penolak IKN nasional. Pertanyaannya siapa yang mau mimpin? Paham dia berani enggak? Kita baikat nih sekarang yang melihat ini. Semuanya bebannya ke Habib Rizik lagi. Alfian Tanjung lagi. Ente kapan mau acung tangan? Siapa yang mau mimpin tolak nasional IKN secara nasional? Ya, tidak sesuai dengan kebutuhan negara kita. Menurut Bapak IKN kebutuhan kita bukan? Aduh, ngeri. Baik, yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan? Dengan potensi sekitar 300 juta penduduk Indonesia, ada sekitar 200 juta generasi produktif. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini saya sudah dengan segala kemampuan saya sudah sampaikan. Mari kita jawab bahwa negara ini jangan pernah dibiarkan untuk dijajah oleh siapapun. Setuju? Siap melawan mereka? Ibu-ibu siap? Takbir! Ibu cuma 2 orang yang takbir, yang lain menunggu makan apa hari ini ya. Ya makan mau dipikirin, tadi kasih. Ibu-ibu takbir, Allahu Akbar. Takbir lemas banget, kelaparan, takbir. Wah bagus, kasih 2 mangkok, kita bumbar 1 orang. Baik, saya ulang ya. Dengan potensi sekitar 300 juta penduduk Indonesia, ada sekitar 200 juta generasi produktif. Jadi kita akan mulai start nanti, pekan kedua bulan September, angkatan pertama untuk ustadz dan ustazah. Kita siapkan slot untuk 50 orang khusus untuk pendidikan politik nasional. Ya, jangan nanya bayarnya berapa. Suruh datangnya nanya bayarnya berapa, gara-gara bayar nggak datang. Mau berjuang murahan, ente ke warung aja, ke mall aja habis 3 juta biasa aja. Ya, ya udah, nanti ada pengarahan dari Bu Marfa. Yang keempat, strategi lokal dalam manajemen nasional dan gerakan jihad global merupakan didikan, dilatih, ya, dimodifikasi oleh tokoh pergerakan secara desentralisir dan terpusat. Jadi saya pesan, Solo ini adalah tempat lahirnya ide-ide perjuangan. Tidak ada aksi 212 2 Desember 2016 kalau tidak ada parade salib di Solo pada tahun 2014. Solo ini adalah tombol perjuangan umat Islam Indonesia. Jangan sampai kita tinggal di Solo tapi kita melempem, ngampleh. Ya. Oke, kita sampai yang terakhir poinnya. Nah, ini poinnya Pak Jenderal Sudirman. Perang gerilya. Perang gerilya secara filosofi bisa diterapkan secara manual tradisional dan dikombinasi dengan strategi milenial digital berbasis jihad fisabilillah. Wah, keren ini. Kalau enggak ngaji di sini enggak dapat rumus beginian, ya. Jadi kita menghadapi pertempuran ini yang kelima adalah melakukan perang gerilya. Apa yang kita lakukan? Secara filosofis pernah diajarkan oleh Jenderal Sudirman. Kita hari ini melakukan penerapan secara manual tradisional dan secara milenial digital dengan basis jihad fisabilillah. Keren banget ini, Alhamdi. Nah, baik, kita tutup dengan kalimat penutup. Saya baca utuh. Ancaman kedaulatan terhadap Indonesia merupakan hal yang nyata. Perlawanan mempertahankan kedaulatan merupakan hal yang nyata dan harus dinyatakan, baik dengan lisan maupun operasi perlawanan semesta.
Peran kesejarahan menjaga kedaulatan dan keutuhan Indonesia merupakan tanggung jawab kolektif kita semua. Hal ini harus dilakukan secara terprogram, teraplikasi, dan berkelanjutan. Semoga jamaah bisa menerimanya. Kita langsung beri kesempatan dua penanya. Laki-laki satu. Ya udah mau pasti mau dijajah semua nih, hatinya kagak ada. Halo bapak-bapak, mau dibunuhin semua sama penjajah. Bapak-bapak kosong. Satu, dua, tiga, luar biasa dan asik banget dijajah kali ya, paham dia. Nggak usah dipersoalkan, kan banyak hal yang jadi bahas. Ibu-ibu, wah di depan. Ibu ini memang di mana-mana perempuan. Kasih pak, pak itu di belakang bapak. Persis di belakang bapak. Ibu berkenan mengenalkan identitas bu. Jangan-jangan tadi ibu dari kepolisian. Ya, yang kita biar enak. Salam. Siapa namanya ditanya sama gua dari tadi. Mbak Irli silakan. Yang pertama namanya FDI itu sudah jangan-jangan Bu Yani udah tahu. Cuma satu, ada lagi pertanyaan lain? Yang kedua, kalimat PKI saat ini itu sudah sampai seperti apa? Bulan depan kita bahas. Biar datang bulan depan. Salam. Bapak-bapak ayo sebutan. Iya abang kita nih. Ini pemuda jihadis nih. Rambutnya gondrong seperti Yesus. Silakan bang, jangan lupa kenalkan nama. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Mohdar Yunus. Panggilan akrab? Orang lain panggil Mohdar. Pak Yunus aja dah, Nabi Yunus. Untuk yang pertama, saya juga kadang-kadang bingung Wong Islam kira-kira itu sudah terpengaruhi. Sampai saat ini yang saya tahu, ya seperti yang saya sampaikan Ustaz, Nek taro menjelaskan diri, Allah kecil, taro beliau mengkotong-kotong. Ini karena Ustaz. Pak, pakai bahasa Indonesia, gue mau ngomong Islam, terus saya salah paham lah. Ya, apa Wong Islam ini kan kusudone otomatis ngaji ya, yang pertama ngaji itu bahasa Indonesia jire takut gitu ya amider. Yang selanjutnya saya percaya bahwa umat Islam ketika udah gasul kalau dalam satu dia berpikir itu insya Allah umat Islam bangkit. Kok saya rasa mudah ya. Apalagi yang udah yakin mata Rasulullah. Saya yakin kena pesan yang saya mesuk ada yang minta itu bagaimana dia yang terkadang-kadang maaf ada berdiri satu dikirimi terus bayar dengan seperti itu momennya mereka masih seperti itu sementara mereka ya tidak ada perspektif yang itu dibiarkan mereka juga ternyata mereka mau muslim itu kecil dan saya juga tidak yakin nabi itu semua punya musuh semua nabi apalagi kita yang punya ini siri yang migran dan diopo. Oke, sudah tertangkap pertanyaan, ada lagi pertanyaan tiga? Ya. Saya ingin ada semangat jadi buat kita-kita ini sedikit dipicu. Nah, kalau saya pribadi, saya ingin Ustaz gampang, janjian aja kok Pak Mufti. Oke, cukup ya. Baik, salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tanggung jawabnya adalah menyimak jawaban saya. Jangan merintil-merintil pulang atu-atu. Dia telat dikit bilang sama atasannya nanti. LD ini nama aslinya adalah Islam Jamaah. Didirikan pada tahun 1962 dengan orang yang bernama Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis. Lubis ini bukan marga dari Sumatera Utara,
tapi luar biasa. Ya, gak tahu namanya anak buahnya. Tapi saya membaca dari dulu memang LDI ini atau Lemkari atau ini memang dulu adalah bentukan titik-titik agak mirip dengan azaitun. Ya, bahkan saya malah punya stressing yang lebih khusus bahwa memang ini bentukan PKI sejak tahun 50-an. Karena memang mereka punya formula begitu. Repotnya memang kalau diomong kita akan dikejar. Saya sering katakan, buktikan kalau gua gak salah. Buktikan kalau omongan gua salah. Ya, sekali lagi, jadi kita sekarang berhadapan dan terus terang saya berani buka omongan baru hari ini. Karena setelah ribuan orang-orang LDI itu hijrah keluar. Bahkan mereka menuntut saya untuk channel YouTube Ustadz Alfian Tanjung ini untuk membahas tentang bahaya LDI. Ya, saya belum berani terus terang aja. Main aja Ustadz Sobari aja tokoh di Surakarta di demo 7.000 orang gak ada yang belain. Jangan-jangan Anda juga baru dengar sekarang. Jadi memang musuh-musuh itu betul yang kata Antum tadi. Mereka tuh memang serius mempelajari kita. Jadi LDI ini tidak pernah divonis dalam bentuk hasil fatwa MUI. Kenapa? Tanyakan pada wakil presiden Indonesia sekarang. Ya, karena waktu dia jadi ketua MUI, dialah salah satu orang yang memveto tidak pernah boleh membahas fatwa soal LDI. Tanyakan sama dia kenapa. Ada apa dengan Tuan Wapres sehingga Anda tidak mau membahas tentang LDII? Ya serius, LDII, PKI, semuanya kan harusnya dikeluarkan fatwa. Kongres para ulama pada tanggal 8 sampai 11 September tahun 1957 dihadiri oleh 900 ulama se-Indonesia. Mereka berhasil mengeluarkan fatwa tentang haramnya komunisme PKI. Barang siapa orang yang menganut paham komunisme dengan sadar, dengan pengertian dan kesediaan berpartisipasi pada PKI, dinyatakan batal Islamnya dan haram untuk menikahkan anak atau keluarganya, dan tidak berhak untuk mendapatkan waris, dan tidak boleh dikuburkan dengan cara Islam. Itu ulama-ulama kita tahun 57. Cuma sayangnya kesini PKI berkuasa di mana-mana. Nah untuk PKI kita tidak bahas khusus, kita bicara kekejaman dan kelamnya gerakan komunisme internasional. Ya tentu maksudnya nanti soal PKI nanya di forum aja. Kita dialog, kita bahas. Nah soal tadi husnuzon. Husnuzon itu adalah konsepsi yang harus dipahami. Husnuzon itu wajib sesama mukmin. Mana Pak Denario nih? Pak Denario betul kan ya? Pak Ade sama saya seuzon gak? Pak Ade dengan saya seuzon tidak? Tidak, karena kita seiman. Orang beriman harus husnuzon. Kita ini husnuzon sama musuh. Mana cerita pimpinan X Kristen, pimpinan Y Kristen, A, B, C, D, Kristen, KB. Udah jelas orang kafir itu fi suduruhum akbar. Di hati mereka lebih kejam lagi. Kepada orang kafir, orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya wajib suuzon. Ini kita sudah terbalik-balik belajar tazkiyatun nafs. Suuzonnya enggak boleh pada Allah, enggak boleh pada Rasul, enggak boleh pada orang yang jelas-jelas beriman. Kalau dengan orang kafir wajib untuk suuzon. Ada yang mau bantah? Nanti ngaji lu salah kalau gitu. Ini kan terbalik-balik, jadi konsep-konsepnya ini memang dibuat begitu. Oh jauh gitu, jangan keras-keras. Nah soal bangunan SAP, saya kasih kabar gembira. Saya nyatakan dengan terbuka bahwa seluruh gerakan Islam sekarang masuk pada kerja-kerja yang keren. Ya, apakah Muhammadiyah, apakah NU Garis Lurus, apakah MPUI, apakah MIUMI, semua sedang bergerak. Saya gak sebut nama-nama orangnya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, majelis kajian kita di masjid yang jelas dimiliki atau merupakan warisan dari keluarga yang anti PKI, kita jadikan masjid ini masjid tempat kesadaran sejarah bahwa dari Solo Indonesia. Ibu ada yang belum terjawab tadi Bu Erni? Udah. Tadi kan nanya ibu soal LDI sama PKI. PKI yang sekilas, PKI hari ini udah jadi presiden, udah jadi wali kota. Nah, saya kan masuk penjara gara-gara itu. Lah kenapa gak ditanya di pengadilan? Ya, saya kan di penjara gara-gara ngomong begitu, ditangkap di penjara 4 tahun.
Tapi di pengadilan enggak ditanya. Enggak ditanya dong, kalau saya nyolong motor bapak, ketika saya dipenjara kan hakim tanya, "Hei, Saudara Alfian, kenapa Anda mencuri motor bapak ini?" Gitu kan ya? Ya. Jadi PK itu udah dari hulu ke hilir, di DPR RI udah 200 lebih. Yang jadi bupati udah berapa puluh, yang jadi wali kota, kita tuh nunggu disembelih baru percaya. Makanya biarin aja PKI bangkit. Setuju? Makanya bulan depan kita bahas sejarah kelam dan kejam komunisme. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih ya Allah, pagi ini kami berkumpul dengan jumlah yang cukup mewakili untuk masyarakat se-Jawa Tengah wabil khusus Solo Raya. Insyaallah pada bulan ke depan kami akan mencoba membentangkan sejarah kelam dan kejam gerakan komunisme internasional. Semoga kami semua membangunkan kembali jiwa perjuangan Haji Samanhudi, Haji Umar Said Cokro Aminoto, terkhusus buat pemimpin umat pergerakan di Tanah Jawa, Pangeran Diponegoro, Ki Mojo, dan para ulama-ulama yang berserta dengan beliau. Ya Allah yang maha mengetahui segala isi hati, jadikan pertemuan kami pagi ini bagian daripada energi perjuangan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, berikan kepada seluruh kawan-kawan kami yang memilih pilihan-pilihan didikan mereka untuk berjihad di jalan. Mudahkan mereka ya Allah, sehatkan mereka, lancarkan mereka, berikan kepada mereka keberanian dan kesatuan hati bagaikan Muhajirin dan Ansar. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wajannibna al-fawahisa ma zuhara min hawa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zuriyatina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah, Engkaulah yang memberikan keberanian bagi hamba-hambamu yang hidup sebagai orang yang beriman. Berikan keberanian kami hanya berlandaskan iman dan ilmu, sehingga kami berjihad bukan karena balas dendam, bukan karena kemarahan, dan juga bukan karena kepentingan-kepentingan selain keridhaan Engkau semata-mata. Ya Allah, di sini banyak ibu-ibu muslimah. Jadikanlah ibu-ibu muslimah yang hadir hari ini orang-orang yang Kau berikan keridhaan pada mereka. Bagi yang masih produktif dan ada kemungkinan mengandung dan melahirkan putra-putra dan putri-putri Islam, lahirkanlah dari kandungan mereka, dari rahim-rahim mereka, para pejuang yang memberikan sambungan perjuangan sebagaimana Pangeran Diponegoro. Ya Allah, di sini banyak bapak-bapak, orang-orang laki-laki dewasa, semoga sperma mereka, sel mereka bisa menjadi bagian daripada pembuahan untuk istri-istri mereka agar menjadi kan generasi pelanjut para pejuang yang berjiwa jihad. Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal ardha birahmatika ya arhamar rahim. Wahai Allah, Engkaulah yang maha memberikan pertolongan. Negeri kami dalam bahaya. Stadium 4++ dalam imperialis kolonialis dari Bintang David, kelompok-kelompok Zionis Internasional dan kelompok Bintang Merah Palu Arit Cina Internasional. Ampuni kami ya Allah, kami memang sesungguhnya sudah terlambat. Kedatangan Presiden Indonesia pertanggal 28, 29, 30 Juli beberapa hari yang lalu telah menegaskan bahwa negeri ini sudah diserahkan kepada Xi Jinping Cina. Serahkan IKN akan dibangun secara detail oleh pemerintah Cina. Kami mohon tolong padamu ya Allah, lahirkan generasi-generasi pahlawan yang siap berani untuk berjuang menurut kemampuan dan perannya masing-masing. Dan kami mohon pertolonganmu ya Allah untuk menggagalkan IKN agar tetap menjadi daerah sebagaimana provinsi biasa. Dan ibu kota negara kami adalah Indonesia Raya yang beribu kota di Jayakarta, Jakarta Raya. Kami mohon ya Allah, jadikan keberanian kami tidak tergeser oleh ancaman, tidak tergeser oleh bentuk-bentuk intimidasi. Karena kami sama mengetahui bahwa kami sesungguhnya belum berbuat apa-apa untuk negara kami yang dalam kengangan daripada mulut-mulut para penjajah. Berikan keberanian ini terus meresap ke dalam tulang sumsum kami, ke aliran darah kami, dalam jiwa-jiwa jihad kami, sehingga kami akan membuktikan bahwa
dari Solo untuk Indonesia benar adanya. Ya Allah yang maha mengetahui segala Islam, pagi ini kami mohon di penghujung acara kami, jadikanlah kami tetap menjadi orang-orang yang berani karena benar, orang yang berani karena keinginan pertolongan Allah, orang yang berani karena memiliki fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis maupun secara ideologis. Ya Allah, pagi ini kami mohon tolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi ya inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkurli wa la tamkur alayya, wahdini hudali, wansurni ala man baghu alayya. Rabbi ij'alni laka zakara, laka rahaba, laka mitwa'a, laka mukhbita ilaika awahamuniba. Ya Allah, tolonglah kami. Jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami. Ya Allah, lindungilah kami. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Pada pengurus agar bisa memberikan pengumuman apa-apa yang bersifat hal yang perlu diketahui oleh jamaah. Buat jamaah sebagai penegasan, kita memang tidak bisa melakukan kegiatan terus-menerus tanpa adanya kekuatan support finansial. Silakan Pak.